wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadis hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bahagia pengerusi masjid Ustaz Adnan, Tuan Kuasa, hadirin mukminin muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, syukur pada Allah pada malam yang berbahagia ini, dengan izinnya sekali lagi kita dapat untuk sama-sama hadir ke masjid ini, ke rumah Allah, solat berjemaah. Dan insya-Allah sekali lagi kita dapat luangkan waktu kita untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, malam ni kita sudah berada di penghujung tahun 1434 Hijriah. Kata orang Indonesia, sebentar lagi ataupun sekejap lagi kita akan masuk ke tahun baru Hijriah 1435. Maknanya malam ni kita berada di penghujung bulan Zulhijjah. Tahun baru dimulai dengan bulan Muharram. Begitu cepat dan pantas masa berlalu. Walaupun kuliah bulan lepas saya tak mai, sebulan dah, tapi rasa macam baru lah lepas forum hari tu. Wallahualam, rasa cepat. Tapi bila kita semak dalam kita punya perancangan tahunan ataupun perancangan bulanan, jadual kalender kehidupan kita, kita menyusun program rancangan, tengok-tengok rupa-rupanya banyak lagi kerja, tugas yang kita tak ada nak buat. Sebab kita berkejar-kejar dengan masa. Sebab tu tuan-tuan, persoalan tentang masa dan waktu dalam Islam, satu benda, satu perkara yang sangat-sangat penting, yang perlu diberi perhatian oleh semua hamba-hamba Allah yang beriman. Kerana Allah sendiri menyatakan dalam surah yang selalu kita duk baca, demi masa sesungguhnya manusia sentiasa berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman. Orang beriman tak rugi. Sebab apa tak rugi? Sebab orang beriman, kata Allah, dia selalu melakukan amal salih. Kalau kita semak dalam Quran, seringkali Allah merangkaikan perkataan alladzina amanu wa amilus salihat, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Pelik kalau kita mengaku kita beriman tapi kita segan nak buat amal soleh. Orang yang buat amal soleh banyak ni sudah pasti orang tu orang yang beriman kepada Allah. Di samping itu, dia juga berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Subhanallah. Orang macam ni tak rugi. Kalau tak buat benda tu,
tak beriman, tak beramal soleh, tak pesan-pesan, dia rugi. Wa na'udzubillahi min zalik. Baik tuan-tuan, bulan Zulhijjah kita meraihkan Idul Adha, hari raya yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Selain Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Dalam masyarakat kita, kita kenal dengan Hari Raya Haji atau Hari Raya Korban. Sepatutnya peristiwa-peristiwa ataupun perayaan-perayaan besar yang seumpama itu bukan sekadar kita meraihkan hanya dengan bentuk pakaian baru, hanya dengan bentuk ibadah-ibadah sunnah tertentu, tetapi satu benda lagi yang perlu kita ambil perhatian, iaitulah kesan ataupun konsekuensi. Dah tahu dah kot maksud konsekuensi. Ustaz Alin duk sebut selalu kan, konsekuensi. Orang putih kata konsekuensi, akibat, kesan daripada ibadah tersebut. Kalau dalam ibadah Ramadan, ibadah puasa, Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 183, di penghujung ayatnya, Allah nyatakan, la'allakum tattaqun. Moga-moga dengan ibadah puasa yang mereka lakukan, orang-orang beriman itu lakukan, moga-moga, kata Allah, mereka menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Habis selesai raya, kita raih Idul Fitri, kemudian melakukan ibadah sunnah di bulan Syawal, seumpama puasa 6 hari. Habis Syawal, masuk Zulkaadah. Lepas tu masuk Zulhijjah. Sekali lagi umat Islam bertemu dengan Idul Adha pula. Kita memperingati sunnah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Kemudian kita melaksanakan ibadah penyembelihan, ibadah korban, mengeluarkan harta kita di jalan Allah, menyembelih haiwan-haiwan ternakan. Subhanallah. Sekali lagi Allah Ta'ala menyatakan, la yanallahu luhumuha wala dima'uha, dan tidak akan sampai kepada Allah daging-daging tersebut dan darah-darah. Daging-daging tu habis dah, habis dah. Tapi ada juga orang yang dapat banyak, tak habis lagi, duk simpan dalam tiai. Masak kurma dah buat dah, gulai dah buat dah, rendang dah buat dah, tak tahu nak masak apa, dia dapat banyak. Ada orang dapat sekilo ya, ada yang tak dapat langsung pun ada, sebab tak mau join dengan jemaah. Dia tak mai duduk di rumah, orang tak bagi daging, tak teringat dekat dia. Daging tu tak sampai pada Allah. Darah-darah kita buang, tapi kata Allah yang sampai pada dia apa? Sifat takwa daripada orang-orang yang melakukan ibadah tersebut. Subhanallah. Berkali-kali Allah Ta'ala mengulangi perkataan taqwa, taqwa dan taqwa. Marin khutbah Jumaat Ustaz Ahmad Jailani, kan? Peringat kat kita lagi, ittaqullah, taqwalah kamu pada Allah. Menunjukkan kepada kita bahawasanya benda taqwa ni satu benda yang sangat penting dalam hidup seorang manusia. Bila kita kata matlamat akhir hidup kita di dunia sehingga di akhirat, kita nak Allah Ta'ala redha kita. Segala perbuatan amalan kita, kemudian Allah Ta'ala meletakkan kita di tempat yang paling mulia, iaitulah bersama-sama dengan Rasul-Rasul dan para Anbiya di dalam syurga. Siapa tak mau masuk syurga? Kan? Orang yang duk syair lagu tu lah. Ilahilah stulil firdausi ahla wala akhwa ala nar, naril jahim. Dia tak mau masuk syurga, tak layak masuk syurga, dia kata. Tapi kita nak, kita nak masuk. Syarat nak masuk syurga apa dia? Kita kena jadi orang yang bertakwa. Kerana firman Allah dalam Quran tentang syurga, wa'iddat lil muttaqin, telah aku siapkan, sediakan syurga itu untuk hamba-hambaku yang bertakwa. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara kita yang mengerjakan ibadah haji di Baitullah, sudah kembali ke tanah air. Berkaitan dengan ibadah haji, tuan-tuan, subhanallah. Nah, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, katanya, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuq raja'a qayawmi walattuhu ummuhu. Subhanallah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berhaji, mengerjakan ibadah haji kerana Allah, tulus ikhlas kerana Allah semata-mata, bukan kerana hal lain. Dan kita faham dalam Islam syarat diterimanya ibadah kita ada dua, iaitu ikhlas dan mengikut tata cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan haji, Nabi bersabda, khuzu anni manasikakum, ambillah daripada aku urusan manasik haji kamu. Jelas. Kata Nabi, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk, barang siapa yang berhaji kerana Allah ikhlas, kemudian tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan juga tidak melakukan perkara-perkara fasik, buat ibadah haji betul-betul ikut sunnah Rasulullah, tak buat benda pelik-pelik, benda yang bukan-bukan, seumpama masuk-masuk Baitullah pergi cari tiang jin, pergi peluk tiang jin dengan i'tiqad keyakinan boleh memanjangkan umurnya, pergi cari koyak kain kiswah Kaabah buat balik mai sini, kan, pergi genggam tanah di Mekah buat balik mai ke tanah air, lempak ke kebun dengan i'tiqad pokok-pokok tumbuh-tumbuhan buah-buahan akan tumbuh dengan lebatnya, pergi lempak tanah Mekah di dalam kolam, dalam sungai dengan i'tiqad keyakinan bahawasanya ikan-ikan akan berkembang biak penuh dalam kolam tadi. Ini semua benda mengapa. Kalau pergi haji duk buat lagu tu, pelik. Apa jaminan ataupun balasannya bagi orang-orang yang mengerjakan haji kerana Allah, kemudian tidak berbuat keji, tidak berbuat fasik? Kata Rasulullah, raja'a kayami walatuhu ummuhu, maka dia nanti akan pulang kembali ke tanah air, ke kampung halamannya, bagaikan hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Ertinya Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa mereka. Ada sahabat kita, kan, balik lagi, Akhi Zamri, dah balik belum? Belum lagi. Subhanallah. Tuan-tuan, semoga mereka mendapat haji yang mabrur. Berkaitan haji yang mabrur, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Dan haji yang mabrur, kata Rasulullah, tidak ada lain pahalanya melainkan al jannah, yakni syurga. Subhanallah. Bagaimana sifat syurga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis kursi, qala Allah Ta'ala, addatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la qatara 'ala qalbi bashar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Allah berfirman, telah aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tu dia, nikmat yang mata kita tak pernah tengok. Dekat dunia ni orang duk pergi melancung, melawat tempat-tempat yang menarik, Rabat, naik Bukit Bendera, nak tengok pemandangan Georgetown daripada atas. Rabat, naik apa, Cameron Highland lah, Gunung Kinabalu, nak tengok pemandangan yang cantik. Orang kata dekat sana best, pergi dekat sini best, kita pergi tengok tepi laut ada matahari terbenam. Nikmat melihat penciptaan Allah yang indah. Tapi di syurga nanti Allah bagi nikmat jauh lebih hebat daripada tu, yang Nabi kata, yang Allah sebut dalam hadis kursi ni, nikmat yang mata kita tak pernah lihat. Subhanallah. Walaupun dalam Quran ada ayat-ayat Allah nyatakan sifat-sifat syurga, ada tumbuh-tumbuhan, ada pokok-pokok, ada buah-buahan, ada sungai yang mengalir di bawahnya, suasana yang nyaman, yang dingin, tapi hakikatnya mata kita tak pernah tengok. Orang-orang barat bukan Islam, cuba mereka sendiri rupa bentuk syurga mereka, paradise. Dia buatlah macam-macam, tapi bukan dia. Dia lukis pula gambar dalam syurga. Syurga dunia lah, syurga Allahu'alam. Hakikatnya tuan-tuan, Allah sediakan untuk hambanya yang soleh, mala ainun ra'at, apa-apa yang kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Kemudian kata Rasulullah, wala uzunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga.
nikmat tu. Telinga kita tak pernah dengar. Telinga kita Allah bagi dengar macam-macam rentak, macam-macam muzik, macam-macam bunyi. Kita dengar macam-macam. Tapi hakikatnya Allah sediakan untuk kita satu nikmat yang telinga kita tak pernah dengar, dan wala khatara ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terdetik terlintas di hati manusia. Subhanallah. Ini satu ganjaran yang istimewa, yang sangat special untuk hamba-hambanya yang soleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan nak dapat benda-benda lagu ni bukan percuma. Kita kena susah dululah. Ingat kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beramallah kamu, bekerjalah kamu di hari yang tidak ada sebarang ganjaran, maka kamu akan menerima ganjaran balasan di hari yang tidak ada sebarang amalan. Ini bukan hadis, ini kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beramal, bekerja di hari yang tidak ada sebarang ganjaran. Kita mai sembahyang jemaah, kita mai dengar kuliah, kita bersedekah, kita berdakwah, berjihad, korbankan harta benda kita, tak dapat apa. Duit kita habis, badan kita letih. Cuma Allah bagi ketenangan di jiwa kita dekat dunia. Kata Ali, kamu akan menerima ganjaran balasan di hari yang tidak ada sebarang amalan. Artinya di akhirat nanti apabila Allah berikan syurga kepada kita, di sana adalah tempat pembalasan. Yaumul jaza, hari pembalasan. Masuk syurga tak payah semayang lah. Masuk syurga tak payah semelih apa dah. Masuk syurga tak payah puasa dah. Allah bagi semua hasil daripada kesungguhan kita dalam membuktikan keimanan kita kepadanya ketika di alam dunia. Sebab dunia ni lah medan untuk kita beramal soleh. Allah bagi, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak memungkiri janji-janjinya. Percaya ataupun tidak, itu saja. Lepas tu dikatakan iman ni maksudnya percaya ataupun yakin. Perkara-perkara sam'iyah yang kita dengar, yang kita tak pernah tengok, kita dengar Nabi beritahu, kita terus percaya. Sami'na wa ata'na. Kami dengar apa yang Nabi beritahu kat kami, dan kami ikut apa yang Nabi suruh, dan kami percaya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil Allah memungkiri janjinya, dan mustahil Rasul berdusta kepada kita. Bahan Allah, tuan-tuan. Tapi saya kata ulang balik, benda ni bukan percuma. Bukan percuma. Dalam surah As-Sah ayat yang ke-10, Allah firman, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan satu tijarah, satu bisnes, satu perniagaan yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih? Allah tawarkan kepada kita satu perniagaan. Perniagaan bukan perniagaan main-main, tapi perniagaan ni boleh selamatkan kita daripada azab yang pedih. Bisnes apa tuan-tuan? Allah sebut tu'minuna billahi wa rasulih, iaitulah kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, dan selepas itu kamu berjihad di jalan Allah. Iman pada Allah, iman pada Rasul tak cukup. Lepas tu kena berjihad. Takat iman saja pada Allah Rasul, tapi duduk di rumah sengak tak buat apa, tak cukup. Syarat dia lepas tu kena berjihad di jalan Allah. Jihad dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad dengan harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu sangat baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Lepas tu Allah cerita lagi tentang ganjaran syurga ajnan yang Allah sediakan. Kemenangan yang hampir dalam surah As-Sah. Kita baca ayat tu. Tiba-tiba dalam surah At-Taubah Allah Ta'ala menyatakan pula, inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli, ishtara, membeli dagangan orang-orang beriman tadi yang berjihad dengan harta benda, dengan jiwa raga mereka. Tapi Allah sebut ayat tu, Allah sebut apa dulu? Allah sebut
anfusahum wa amwalahum, diri mereka, jiwa mereka dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, dengan balasan dan ganjaran syurga. Ketika Allah tawarkan bisnes kepada orang beriman, Allah minta kita perjualkan kita punya harta benda dan jiwa kita. Kata para ulama, ramai manusia lebih mudah untuk menginfakkan, memberikan, menyumbangkan hartanya daripada jiwanya. Nak mati syahid, nak bagi harta, bagi duit ringgit, ramai orang boleh buat. Tapi sampai nak syahid, wallahu a'lam. Tak ramai yang mati syahid, tapi hari ni yang ramai mati, mati sakit. Mati sakit. Penyakit tiga serangkai lah, apalah. Tak dan syahid lagi, sakit-sakit pergi. Sebab tu, mujahidin, pejuang-pejuang sunnah ni, kena jaga kesihatan. Kan? Nak makan, tak boleh lewat-lewat. Makan awal-awal. Pepatah Cina ada berkata, makan pagi seperti raja, makan tengah hari seperti permaisuri, makan malam seperti orang miskin. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak? Makan pagi tu, kena makan banyak sikit. Macam orang nak pi bendang, macam orang nak pi terai getah, macam orang nak pi ke laut. Mereka makan pagi, subhanallah. Sebab lepas tu dia nak bekerja sampai tengah hari. Mai tengah hari tu makan seperti permaisuri. Permaisuri makan lagu mana? Kurang sikit pada raja. Tengah hari tu makanlah bihun sup ke, mi sup ke, kan? Dan makan malam seperti orang miskin. Makan kuih, makan biskut, cicah dengan melo. Simple lah. Tapi kita terbalik. Kadang-kadang tak makan pagi. Saya mengajar di sekolah, budak-budak sekolah sampai pukul 10 rehat di rumah, tak breakfast. Tu masuk kelas duk lena, letih, lapak, mengantuk, tak breakfast, tak ada tenaga. Beza orang kita ni, kena ubah budaya ni, kena ubah. Pagi tu kena breakfast. Kalau tak boleh makan macam raja pun, sekurang-kurangnya ambil sarapan pagi yang sihat. Ni pagi-pagi nasi lemak 2 bungkus masuk kelas lena. Tak kena tuan-tuan. Makan tengah hari macam raja, makan petang macam raja, makan malam macam raja, tengah malam pun macam raja. Orang kita cek-cek tengok. Lepas raya haji pun sama, ada belasah daging kurban melambak-lambak, darah tinggi naik, kencing manis naik. Kan? Ajak mai kuliah tak buat dah. Eh, kena gout lah, apalah itulah. Punca penyakit tu atas kita sendiri. Allah takdirkan lah, tapi kita boleh jaga benda tu, insyaAllah. Geng-geng sunnah kena jaga kesihatan. Elakkan benda-benda yang memudaratkan diri kita. Sebab kita nak buat kerja banyak. Nak buat kerja banyak. Kalau tak sihat, payah. Susah sikit, rugilah kita. Baik tuan-tuan. Yang mana tadi? Baik dah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengkhabarkan kepada kita. Sahabat ni nama dia apa tuan-tuan? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Juga sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal sebagai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas lahir bila tuan-tuan? 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Ketika Rasulullah wafat, Ibnu Abbas baru berusia 13 tahun. Tingkatan satu. Tapi dari segi riwayat hadisnya, pengetahuan ilmu tentang asbabun nuzul dan lain-lain, subhanallah, di antara yang terhebat. Dia duduk tempat kelima di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Di atas tu ada Ibnu Umar, ada Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah. Ibnu Abbas duduk nombor 5. Baik tuan-tuan. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya amal kebaikan, ibadah itu memiliki beberapa pengaruh yang baik. Bila kita buat amal soleh, amal ibadah, ada pengaruh yang baik, kata Ibnu Abbas. Yang pertama, berupa cahaya di hati kita. Hati kita bercahaya dengan
hidayah, taufik daripada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hati yang hidup, hati yang sensitif dengan perintah dan larangan-larangan Allah. Kan Al-Imam Ibn Qayyim pun pernah cerita tentang hati. Kata Imam Ibn Qayyim, ada tiga jenis hati. Hati yang pertama apa dia? Qalbun salim. Hati yang sejahtera, yang tunduk patuh pada perintah Allah. Seperti mana Allah firman dalam Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada faedah manfaat harta benda dan anak pinak, melainkan orang-orang yang datang bertemu Allah dengan membawa hati yang sejahtera, yang ikhlas ta'abbud kepada Allah. Hati yang kedua, kata Imam Ibn Qayyim, iaitu qalbun marid, hati yang sakit. Hati orang-orang fasik, orang-orang munafik, wa na'udzubillah. Tapi penyakit tu masih boleh diubati. Syarat dia kena tinggal lah semua benda-benda yang tak baik tu. Elok balik. Hati yang ketiga, kata Ibn Qayyim, qalbun mayit, hati yang mati. Hati mati, tak ada apa lah. Hang katalah apa pun, tak boleh pergi lah. Tapi bila Allah nak hidupkan balik hati tu, Allah Maha Berkuasa. Allah Maha Berkuasa. Ini kata Ibn Qayyim. Kata saya pula, kata saya, hati manusia seperti lampu. Hati manusia seperti lampu. Ada lampu yang terang menerang, menyala. Ada lampu yang menyala tapi tak berapa terang. Ada pula yang ketiga, lampu yang sat menyala, sat padam. Sat menyala, sat padam. Dan yang keempat, ada lampu. Lampu tu ada tapi tak menyala langsung. Tekan suih lagu mana pun, tak menyala. Adapun hati yang pertama, yang terang menerang itu, yang menyala dengan cerah, dia bukan saja dapat cahaya untuk diri dia, tetapi dia juga memberi cahaya kepada orang lain. Yakni hati manusia yang betul-betul iman dan takwa pada Allah. Allah bagi hidayah taufik kepada dia. Hati yang sensitif dan peka dengan perintah larangan Allah. Hati lagu tu. Hati yang sejahtera tadilah. Adapun hati yang kedua, ataupun lampu yang kedua, lampu yang menyala tapi tak berapa terang. Sebab apa tak terang? Sebab ada habuk. Sebab ada sarang laba-laba. Sebab ada minyak. Dia menyala tapi tak terang. Kita kena buka lap dengan kain, cuci balik, pasang pula, dia elok. Itu perumpamaan hati manusia yang seringkali melakukan dosa dan kemaksiatan. Kan Nabi sebut, bila kita buat satu dosa, jadilah satu titik hitam di hati kita. Kita buat lagi, tak taubat, tak istighfar, lama-lama hati tu tertutup. Lampu tu kotak dengan sarang laba-laba, kotak dengan minyak. Tak bercahaya. Cahaya tu ada tapi tak apa nak terang. Tapi bila kita istighfar, taubat kembali pada Allah, dia kembali bercahaya. Adapun hati yang ketiga, lampu yang ketiga, lampu sat menyala, sat padam. Sat menyala, sat padam. Tanya dekat wireman, dekat technician, dia kata apa? Starter rosak. Starter rosak. Tak ada pemangkin. Kalau tengok dalam TV, cerita jenis tu, cerita hantu lah. Lampu menyala padam ni ada hantu lah. Kan? Tuan-tuan, iman dia, iman suasana. Mai bulan puasa, semangat. Lepas raya, cerai balik. Mai raya haji, semangat balik. Lepas raya haji, cerai pula. Mai esok lusa ni nak sambut awal Muharram, nak belarak lah, nak azam baru, semangat pula. Lepas tu cerai pula. Mai mudur rasul, semangat balik, tu cerai pula. Dia ikut suasana. Orang ajak main masjid, dia mai. Lepas tu ajak pergi karaoke pun, dia ikut juga. Sat menyala, sat padam. Sat menyala, sat padam. Memanglah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iman manusia bertambah dan berkurang. Yazidu wa yanqus. Bertambah bila kita buat taat dan berkurang bila kita buat maksiat. Tapi sepatutnya sekurang-kurangnya kita usaha untuk maintain iman kita. Jangan bagi kuranglah. Kan? Jangan bagi kurang. Kalau boleh kita usahakan. Tapi kalau kita terbuat juga benda-benda lagu tu, cepat-cepat kita istighfar dan kembali kepada Allah. Adapun hati yang keempat, tuan-tuan, hati yang keempat, lampu yang tak menyala langsung, lampu yang sudah rosak. Kalau mentor tu makna kata wayar dia putih dah. Jadi buat apa?
Kan? Kalau kata lampu Kalimantan ni, gas dalam tu dah habis. Gas apa duduk dalam tu? Belajar elektrik dia tahu dalam tu gas apa. Gas tu habis jadi hitam kat ujung, lama-lama habis. Tak boleh buat apa, kena tukar lagi. Tapi kalau Allah nak bagi hidayah, Allah boleh buat hidupkan semula. Hidupkan semula hati-hati yang mati tadi. Tuan-tuan, siapa yang buat amal soleh, yang ibadah, kata Ibn Abbas, berupa cahaya di hati, dia akan dapat. Yang kedua, kecerahan pada wajah. Wajah kita cerah. Jangan tengok warna kulit, tapi dia mai aura, aura seri tu. Kan, tak payah pakai collagen pun tak apa, tak payah pakai apa nama, Fair and Lovely pun tak apa. Memang Allah akan bagi lagu tu, nampak bercahaya wajahnya. Tambah di akhirat nanti kata Rasulullah, aku akan kenai umat-umatku daripada wajah mereka yang berseri-seri hasil kesan daripada wuduk yang sempurna. Subhanallah. Yang ketiga kata Ibn Abbas, apa yang kita akan dapat? Kekuatan pada tubuh. Walaupun badan kita tak besar mana, tak gagah mana, tak tinggi mana, tapi Allah bagi kuat pada orang yang buat amal soleh ni. Kuat untuk bangun malam, kuat untuk datang ke masjid berjemaah, kuat untuk duduk dalam majlis ilmu, kuat untuk keluar berjihad, berdakwah, berjuang, kuat untuk menolak selimut pagi-pagi subuh. Allah bagi kuat. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan, di antara sahabat Rasulullah yang agak kecil tubuhnya, iaitulah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Satu hari dia rabat pokok kurma, dia nak pi kuih peluh dekat Rasulullah, tiba-tiba terselak sedikit jubah dia, lalu menampakkan betis dia yang kecil. Lalu sahabat-sahabat lain tertawa kecil tengok keadaan kaki Ibnu Mas'ud. Nabi sedap dan Nabi tegur. Andai kata kedua-dua betis itu ditimbang dengan Jabal Uhud, berat lagi dengan kehebatan ilmu yang ada pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kecil lah. Tinggi dia dalam riwayat tersebut macam orang duduk. Macam kita duduk, tinggi dia tangan ni lah. Dia tak besar mana. Tapi dia kuat tak? Hakikatnya dia seorang yang kuat. Baik tuan-tuan. Yang keempat, Allah bagi tambahan pada rezeki. Jangan nampak rezeki tu hanya pada wang ringgit, tapi rezeki dalam macam-macam bentuk, termasuklah kesihatan, ketenangan jiwa, keluarga yang bahagia, anak soleh solehah yang mendengar kata. Itu semua rezeki Allah bagi. Dan yang kelima kata Ibn Abbas, berupa kecintaan di hati manusia. Kita tak boleh paksa orang suka dekat kita, tapi Allah yang melakukan semua itu. Orang jadi suka pada orang-orang yang buat amal soleh. Begitu pula kata Ibn Abbas, sebaliknya perbuatan buruk ataupun maksiat itu juga memiliki pengaruh yang buruk. Yang pertama, opposite dia. Kalau tadi bercahaya, ini hati dia gelap. Orang yang buat maksiat, fasik, dosa, hati dia gelap. Yang kedua, kesuraman pada wajahnya. Yang ketiga, kelemahan pada tubuhnya. Walaupun nampak body dia macam bodybuilder, berketul-ketul, tapi hakikatnya nak tolak selimut pagi-pagi, nak jalan main masjid pun payah, dia tak kuat. Nak selak Quran, nak baca pun susah, dia tak kuat. Nak berzikir pada Allah pun tak dan, dia tak kuat. Hakikatnya. Jangan tengok dia boleh angkat pekuih beras padi 2-3 kampik, kita kata dia kuat. Kuat dari segi tu, tapi terima taati Allah, dia lemah. Dia lemah. Kekurangan pada rezeki, Allah sempitkan rezeki dia. Ataupun kadang-kadang dengan kehendak Allah, Allah bagi rezeki yang banyak tetapi tidak ada keberkatan. Ada saja benda-benda yang mengganggu ketenangan hidupnya sebab rezeki dia tidak berkat. Dan yang terakhir, kebencian di hati manusia. Orang pun tak suka bergaul berkawan dengan orang-orang pelaku maksiat tadi. Wana'udzubillah. Yang kawan dengan dia, hak macam dia jugalah. Macam dia juga. Wallahu a'lam. Itu kata-kata Abdullah bin Abbas atau Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Baik, kita kembali untuk membincangkan kitab kita tuan-tuan. Saya cadang pada tuan-tuan, kita nak bincang tajuk berkaitan dengan penyakit umat Islam. Dalam kitab penyakit umat Islam tuan-tuan, ada beberapa penyakit yang digariskan oleh pengarang. Tuan-tuan masih ingat 2 bulan yang lalu kita mulakan dengan penyakit isti'jal. Ingat lagi tak penyakit isti'jal? Apa maksud isti'jal?
Isti'jal bermaksud tergesa-gesa, nak cepat, nak segera. Kita tengok. Penyakit yang sering menimpa aktivis gerakan Islam, amilin, petugas-petugas Islam, yang seharusnya mereka selalu berwaspada, berhati-hati dan membebaskan diri daripadanya, iaitulah penyakit yang disebut dengan penyakit isti'jal. Baik, kita tengok pengertian isti'jal. Dari segi bahasa, perkataan isti'jal ataupun i'jal ataupun ta'ajjul memiliki satu erti, satu makna, iaitu menuntut sesuatu perkara itu dikerjakan atau diselesaikan dengan cepat ataupun dengan segera. Kita nak satu perkara, satu urusan, satu hal, satu benda tu dikerjakan, dilakukan, diselesaikan dengan cepat dan segera. Itu maksud isti'jal. Ini kata-kata ataupun pendapat daripada Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Kitab Lisanul Arab ni penuh dengan definisi-definisi makna di segi lughah. Ha, kita boleh semak balik. Contohnya kita lihat Allah Ta'ala firman dalam Quran surah Yunus ayat yang ke-11. Allah menggunakan perkataan tersebut. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilaihim ajaluhum. Artinya, jika Allah mempercepatkan pembalasan kejahatan bagi manusia secepat mereka meminta kebaikan duniawi, pastilah berakhir umur mereka. Tapi kami biarkan mereka yang tiada mengharapkan pertemuan dengan kami terumbang-ambing dalam kejahatan. Maksudnya tuan-tuan, sekiranya Allah Azza wa Jalla mempercepatkan pembalasan kejahatan manusia ketika mana mereka meminta dipercepatkan datangnya azab itu ke atas diri mereka, isteri dan anak-anak mereka, seperti keadaannya mereka meminta dipercepatkan datangnya kebaikan dan rahmat, nescaya diputuskan ajal mereka lalu mereka mati. Orang-orang kafir yang memusuhi nabi-nabi dan rasul-rasul, mengingkari dakwah rasul, mereka bersikap takbur dan sombong. Kalau betul agama kamu, dakwah kamu, datangkan azab pada kami. Minta disegerakan azab. Minta disegerakan azab. Tapi Allah bagi tak? Tak. Ini salah satu rahmat Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun umat-umat terdahulu memang kena. Allah bagi tangguh sat dan lebih-lebih sangat mai, seperti yang ditimpakan kepada kaum Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut, habis hancur semua. Depa sombong dengan rasul, depa buat juah, depa cabar. Tapi tuan-tuan, setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana para ulama mentafsirkan ayat Allah, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Kata para ulama, Rasulullah bukan buat mai rahmat untuk alam manusia saja, tapi termasuk juga alam malaikat, ha? Alam malakut tu termasuk juga alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, dan juga alam jin dan syaitan. Alam jin. Untuk alam manusia tuan-tuan, apa rahmat? Bukan untuk orang Islam saja, tapi ulama kata termasuk juga untuk orang-orang kafir. Baik, ada agak rahmat untuk orang kafir? Kata ulama, maksudnya Allah Ta'ala menangguhkan pembalasan ke atas mereka. Tidak seperti mana umat-umat rasul terdahulu yang Allah balas terus ketika di dunia. Kita lihat sejarah. Setelah Rasulullah SAW diutuskan, tidak pernah berlaku pembalasan yang dahsyat seperti mana yang ditimpa kepada umat-umat terdahulu. Tuan-tuan semak balik. Yang terakhir Allah timpakan kepada siapa tuan-tuan? Kepada tentera-tentera Abrahah. Tentera bergajah.
Itu berlaku pada tahun kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda belum lahir. Benda tu berlaku pada tahun tersebut. Sebab tu pada tahun Nabi lahir disebut sebagai tahun gajah, dengan merujuk kepada peristiwa penyerangan tentera Abrahah, tentera bergajah ke atas Kaabah ataupun Baitullah. Itu cerita dia. Itulah yang Allah rakamkan dalam surah Al-Fil. Tuan-tuan bulan lepas dah belajar dah tafsir harfiah, kan? Alhamdulillah lepas ni boleh ajak saya, kita boleh kongsi dengan orang ramai harfiah, kan? Surah Al-Fil, tuan-tuan duk baca dalam semayang, bila kita faham makna dia secara harfiah pun, kita boleh dapat rasa khusyuk dalam solat sebab kita tahu makna dia. Allah Allah firman apa tuan-tuan? Ayat pertama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha bil fil. Itu satu-satu tu. Ikan mentera dah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi asha bil fil. Apakah kamu tidak melihat apa yang telah Allah lakukan kepada tentera-tentera bergajah? Kita bukan tafsir word by word, kita buat secara rangkum terus. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah menjadikan perancangan mereka serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Apa Allah buat? Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah mengutuskan kepada mereka tentera bergajah itu burung-burung ababil. Apa yang burung-burung ababil tu buat dekat depa? Tarmihim bihijaratim min sijil. Burung-burung tu melemparkan, melontarkan kepada tentera bergajah itu batu-batu yang panas. Apa jadi pada depa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu tentera-tentera bergajah itu jadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itu cerita dalam surah Al-Fil yang berlaku ketika itu. Subhanallah. Terakhir, lepas Nabi dilahirkan, walaupun ada penentangan yang lagi dahsyat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada pertolongan bantuan daripada Allah yang berbentuk sedemikian. Wallahu a'lam tuan-tuan, ini semua atas kehendak Allah. Tapi ulama-ulama gerakan menyatakan perkataan mereka, lasna fi zamani Abraha. Kita bukan lagi berada di zaman Abraha. Kalau kita baca sejarah tuan-tuan, ketika Abraha mengepung Baitullah, apa yang dilakukan oleh Datuk Rasulullah Abdul Muttalib ketika itu? Mereka lari menyembunyikan dan menyelamatkan diri mereka di atas bukit-bukit di sekeliling Kaabah. Abraha dan tenteranya masuk merampas ternakan harta benda penduduk Mekah ketika itu. Tiba-tiba Datuk Rasulullah Abdul Muttalib turun juga bersama dengan ayah kepada Uthman, Sayyidina Uthman, iaitulah Affan, pergi jumpa dengan Abraha. Wahai Abraha, kembalikan semula kepada kami harta-harta benda ternakan kami yang telah engkau rampas. Abraha rasa heran. Aku ingat hangpa mai nak minta supaya aku jangan serang runtuhkan Kaabah. Tapi hangpa mai minta unta, minta kambing, minta harta benda hangpa. Lalu jawab Datuk Rasulullah, benda yang kamu rampas tu kepunyaan kami penduduk Mekah, tetapi Kaabah itu ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Mereka naik balik duduk atas bukit, tunggu punya tunggu apa yang Allah nak buat pada tentera bergajah. Bila Abraha serang, berlakulah apa yang Allah kehendak, seperti peristiwa dalam surah Al-Fil tadi. Apa sikap Tok Wan Nabi duduk Mekah ketika itu? Wait and see. Tunggu dan lihat. Tapi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku tak lagi macam tu? Tidak. Setelah kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kita, umat Rasulullah mesti berjihad, berjuang bersungguh-sungguh, mengorbankan harta benda mereka dan jiwa raga mereka untuk Islam. Sampai hari ini dah masuk 1435 Hijriah dah.
Hijrah tu satu tarikh yang cukup besar dalam Islam. Zaman Rasulullah belum ada kalender hijrah. Kalender hijrah mula dilaksanakan pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Umar bincang dengan sahabat-sahabat yang lain, nak start dengan tarikh bila ni? Kita start dengan tarikh hijrahnya Rasulullah dan para sahabat daripada Mekah ke Madinah. Satu anjakan yang cukup hebat ketika tu. Bukan start dengan tarikh tahun gajah tak? Tidak, sama dengan orang-orang Nasrani yang memulakan kalender mereka daripada tarikh lahirnya Nabi Allah Isa alaihi salam. Tak ambil tarikh lahir Nabi, tapi ambil tarikh hijrah. Subhanallah. Kemenangan, kejayaan yang pertama. Yang mana kejayaan itu pun bukan datang dengan begitu saja. Banyak yang boleh kita belajar daripada sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi dan para sahabat tidak bersikap istijjal, tidak bersikap tergesa-gesa. Awal sebelum Nabi hijrah ke Madinah, didahului dengan apa tuan-tuan? Dengan apa? Bai'atul Aqabah yang pertama. Bai'atul Aqabah yang kedua. Bila orang-orang Madinah sudah bersedia, berjanji setia, berbai'ah dengan Rasulullah, mereka akan jaga, lindung Nabi, jaga Islam apa semua, Nabi hantar sahabat-sahabat hijrah dulu. Nabi satukan kaum Aus dan Khadras menjadi Ansar, dan satukan Ansar dengan golongan Muhajirin. Sebelum sampai di Yasrib, Nabi bina masjid di Quba. Sampai di sana, Nabi satukan umat Islam, buat perjanjian piagam Madinah dengan orang-orang kafir, musyrikin, Nasrani, Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Nadir. Itu semua perancangan Rasulullah. Hebat tuan-tuan, Nabi tak tergesa-gesa. Kita ringkaskan cerita lepas perang Badar, lepas perang Uhud, lepas apa semua, berlaku Hudaibiyah pula. Kan Ustaz Salman cerita dah pasal Hudaibiyah di Baitul Ilmi baru ni. Kemudian apa tuan-tuan? Ketika kembali ke Mekah dalam peristiwa Fathul Mekah, subhanallah, sahabat-sahabat memasuki Mekah dan meruntuhkan semua berhala-berhala yang dikatakan berjumlah 300 lebih di sekitar Kaabah ketika itu. Lata, Manna, Uzza dan berekor, beratus ekor lagi, macam-macam bentuk, macam-macam warna, diruntuhkan pada hari itu. Subhanallah. Mula-mula Nabi tak suruh runtuh lagi. Waktu dakwah secara jahar, lepas dakwah sir kan, keluar ayat pula, wa'arid anil musyrikin, kan? Wa'arid anil musyrikin tu apa? Ada ayat tu, minta maaf lupa. Dakwah secara jahar tu, sahabat-sahabat pergi semayang depan Kaabah. Orang musyrikin tengok, mereka belasah umat Islam, punggai dengan batu. Berhala banyak lagi, Nabi tak suruh reban lagi. Mai Fathu Mekah, baru diperintahkan reban semua. Siapa pun tak berani kacau. Allah turunkan ayat apa tuan-tuan? Iza jaa nasrullahi wal fath. Dan apabila datangnya bantuan, kemenangan daripada Allah Ta'ala. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu melihat umat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, beramai-ramai. Abu Sufyan hak jahat dulu tu, yang lari daripada perang Badar, kena pergi kot laut, selamat dia. Tiba-tiba Allah bagi hidayah, terima Islam. Waktu tu kemenangan tuan-tuan. Apa jadi sekiranya Nabi suruh sahabat-sahabat ketika awal dalam proses usrah di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, terus pergi reban berhala tu. Habis kena kata di keadaan, dalam keadaan umat Islam masih lemah di kalangan mustada'afin, orang tua-tua, kanak-kanak, kaum wanita, Nabi tak gopoh. Nabi sabar. Nabi ada strategi dalam dakwah dia. Banyak benda yang kita boleh belajar dan kita aplikasikan dalam dakwah kita pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nah. Lepas ayat tu apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Allah suruh Nabi buat apa? Tasbih pada dia. Sucikan Allah. Dan beristighfar. Itu. Walaupun Allah bagi kemenangan, tapi Allah perintah Rasulnya supaya bertasbih kepada Allah. Istighfar. Sebab kemenangan tu hakikatnya daripada Allah Azza wa Jalla.
bukan atas hasil usaha kita semata-mata. Sebab tu kita kena insaf. Bila Allah bagi kemenangan dalam dakwah kita, dalam jihad kita, dalam perjuangan kita, itu semua adalah nasrum minallah. Pertolongan, bantuan daripada Allah. Yang memberikan kekuatan kepada kita, dan Allah menjadikan perasaan takut gemetar pada hati musuh-musuh Islam. Zaman kita, seperti kita kata tadi, lasna fi zamani Abraha. Penindasan yang dibuat oleh Yahudi Zionis di Palestin, di Gaza, penindasan terhadap umat Islam di Grozny, di Chechnya, di Dagestan, di Arakan ataupun etnik Rohingya, yang seluruh dunia, di Sudan, di Afghanistan, di Iraq hari ini, di Syria. Allah nak buat, nak bagi menang, sangat mudah bagi dia. Sangat mudah. Tentera Allah ni macam-macam bentuk. Kalau dalam peristiwa tadi, dia hantar burung. Macam-macam bentuk Allah boleh buat. Kalau tsunami jadi dekat Israel, habis hancur terus. Kan besar mana pun. Tapi, tu kita kata ulama' pesan, lasna fi zamani Abraha. Kamu bukan berada di zaman Abraha, yang mana ketika tu takwan Nabi hanya wait and see. Tunggu dan lihat. Tapi zaman Rasulullah, umat Nabi Muhammad kena berjuang, berusaha, bersungguh-sungguh. Dengan mengorbankan semua harta benda dan jiwa kita, dengan perancangan, dengan keberanian, dengan strategi untuk mencapai kemenangan. Bukan mudah. Bukan mudah. Subhanallah tuan-tuan. Nah, itu cerita dia. Yang kita kena ambil iktibar daripada sikap sabar yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, sedangkan menurut istilah juru dakwah ataupun para da'i, apa maksud isti'jal? Isti'jal bererti mengubah keadaan ataupun realiti kehidupan kaum muslimin dalam waktu yang sekejap ataupun kurang daripada sekelip mata tanpa memperhatikan akibatnya. Itu dia. Nak ubah semua tu dalam sekelip mata, dalam waktu yang sekejap, tanpa memperhatikan situasi dan keadaan, dan tanpa persiapan yang matang dengan segala uslub dan wasilahnya. Kalau kata malam ni pergi berdakwah, esok semua jadi baik. Boleh jadi tak? Boleh jadi tak? Wallahu a'lam. Tapi kalau Allah berkehendak, dia boleh buat. Dia ubah hati manusia, habis semua jadi elok. Boleh. Tapi Allah nak tengok kita, nak uji kita. Cara mana? Betul ke? Apa yang kita buat? Kan? Kena tengok semua tuan-tuan, situasi dan keadaan dan persiapan yang matang. Tadi nak makan pun nak cepat. Apa dia makanan paling cepat? Mi segera lah. Mi segera pun kena tunggu juga. Ambil air buh dalam periuk, kena bagi mendidih dulu. Kalau air tak mendidih, kita terus lempak mi dalam tu, jadi apa? Tak lalu makan. Air kena mendidih dulu, bagi panas. Walaupun dia kata 2 minit boleh siap kan, buka api kuat-kuat. Lepas tu tauk mi, kacau-kacau sikit, tauk perencah dia. Nak bagi sedap, tauk telur biji, baru sedap. Nak makan mi segera pun kena tunggu. Nak tanam pokok pun kena tunggu. Nak tunggu hasil dia. Tanam benih pagi ni, kalau di sekolah duk ajak budak-budak sain tu, pokok apa yang paling cepat tumbuh Allah Ta'ala buat? Pokok togel. Pokok togel. Ambil kacang hijau, buah kapas sikit, tuang air, jemur tengah panas. Kan? Itu tengok-tengok dengan kuasa Allah, naik daun togel. Pun kena tunggu juga, ada proses dia. Air, cahaya matahari. Bukan boleh pakai macam tongkat Harry Potter. Pling, terus tukar. Ataupun sihir-sihir orang jahat, abrakadabra, terus tukar. Tak boleh. Semua tu mustahil. Apatah lagi kerja dakwah, nak mengubah manusia. Tuan-tuan, tak boleh kelam kabut. Dia bagi contoh. Iaitulah sekiranya manusia menutup matanya, kemudian membuka kembali. Sekelip mata. Ataupun tidur, lalu bangun. Tiba-tiba mereka melihat segala sesuatu dalam kehidupan mereka kembali seperti semula. Iaitu kejahiliahan telah hilang. Semua orang jadi baik. Tak ada jahiliah.
Semua manusia menemukan sifat kemanusiaannya. Tak ada orang berkelahi, tak ada orang bunuh, tak ada orang buat benda bukan-bukan. Dan fitrah manusia bersih dari kotoran dan noda-noda. Boleh jadi tak tuan-tuan macam tu? Tak boleh. Dalam sekelip mata, tak boleh. Makan masak. Lepas tu ulama-ulama haraki sebut apa tuan-tuan? Dakwah dan perjuangan Islam ni, dia kena ada dua perkara. Iaitulah umrun Nuh wa sabrun Ayyub. Umur ataupun usia, seumpama umur dan usianya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam. Berapa tahun umur dia? 900 tahun lebih lah. Berapa kerat yang ikut dia? Satu kapal. Sikit saja. Semak dalam surah Nuh. Rintihan Nabi Allah Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, aku menyeru, memanggil, mengajak kaumku malam dan siang. Kita maghrib dan subuh ah. Maghrib dan subuh Nabi Nuh malam dan siang tak henti-henti ajak kaum dia beriman kepada Allah. Nak banding dengan kita, dahlah tak cukup jam, lepas tu buat lebih kurang pula. Tapi tiba-tiba nak harap hasil yang cukup hebat, mustahil. Sebab tu ulama kata umrun Nuh, umur seperti umur Nabi Nuh, panjang masa dia. Nah, dalam surah Nuh cerita bagaimana ketika Nabi Allah Nuh ajak umatnya menerima petunjuk Allah, dakwah Nabi Nuh, apa yang dibuat reaksi umatnya ketika tu? Berbuat lagu mana? Dalam ayat tu sebut. Dia ambil baju. Mula-mula dia ambil jari. Asabi' ambil jari dia. Buh kat telinga. Buh kat telinga. Tak mau dengar. Cuba tanya asatizah kita, tuan-tuan guru kita, pernah tak pergi mengajar? Audien Akmal tu dia buat lagu tu. Tak ada. Ataupun kita pergi dakwah di lapangan, di Bakau Street ke, di Kapitan Keling ke, di mana-mana ke, kita pergi cerita pasal Islam, dia buat lagu tu. Ada tak? Ada pernah jumpa? Nabi Nuh kena macam tu. Tertutup telinga dengan jari, tak mau dengar. Tak cukup takat tu, dia buat lagu mana? Dia ambil baju, sakut kepala. Macam Mak Yu buat. Mak Yu tulis apa? Allah always with me. Sakut kepala. Tak mau dengar. Tak pernah lagi. Habis kuat pun kita kuliah, kita ceramah orang lena. Tak tu ya. Ataupun dahsyat sikit, dia duduk dekat luar tu, dia suruh penumbuk. Tak tu ya. Tak ada. Kita punya ujian, kita punya cabaran tak sedahsyat rasul-rasul. Sebab tu Nabi sabda, asyadun nasul balak al-anbiya sumal amsal fal amsal. Yang paling dahsyat, paling hebat, paling teruk kena uji adalah Nabi-Nabi, rasul-rasul. Kemudian orang-orang yang seumpama dengan mereka. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama mazhab kita, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, semua kena ujian yang dahsyat. Tiba-tiba kita nak berdakwah dalam keadaan yang senang. Kita mengharapkan jalan kita disediakan dengan permaidani-permaidani merah, dengan kalungan-kalungan bunga, dengan kata-kata pujian. Duk jet kita. Tak boleh. Sebab sunnah dia bukan, bukan macam tu. Bukan macam tu. Baik tuan-tuan, ha? Pandangan Islam terhadap isti'jal. Ajalah ataupun isti'jal, tergesa-gesa ini merupakan tabiat manusia sebagaimana kesaksian penciptanya Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Isra ayat 11, Allah firman, وَيَدَعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ الدُّعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Kerana manusia itu, kata Allah, sifatnya tergesa-gesa. Langkabut. Nak apa semua nak cepat, nak cepat, nak cepat. Dalam surah Al-Anbiya ayat 37, Allah firman, khuliqal insanu min ajal. Manusia itu, kata Allah, aku ciptakan dengan tabiat ingin segera. Nak apa semua nak cepat. Maka Islam memandang isti'jal ini dengan pandangan yang adil dan pertengahan.
baina ifrat wa tafrid. Ifrat dengan tafrid ni satu benda yang melampau, satu lagi dia remeh ambil buat lebih kurang. Islam kata khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang pertengahan, yang sedang-sedang, adil. Tidak memujinya secara keseluruhan dan tidak mencelanya secara keseluruhan pula. Ada setengah tempat memang kita kena tergesa-gesa, dan ada setengah tempat kita kena hold, sabar tak? Ada setengah tempat dianjurkan kita untuk bersegera, ada setengah tempat dianjurkan kita untuk bersikap sabar. Jadi kita tak tolak langsung dan tak buat lebih kurang, yang pertengahan. Tetapi memuji sebahagiannya dan mencela sebahagian yang lain. Yang perlu dipuji seumpama sunnah-sunnah Nabi. Apa benda yang Nabi ajak kita suruh bagi cepat? Ikam. Nikah ikam. Bagi cepat. Lagi? Mayang lima waktu. Lagi? Hah? Jenazah. Itu ada. Bagi cepat. Yang mana yang kita boleh hold, kita hold dulu. Kita ikut panduan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, nah. Istijjal seumpama inilah barangkali yang dimaksudkan dalam firman Allah ketika menceritakan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Dalam surah Taha ayat 83 dan 84. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa? Qalahum ulai ala asari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Ni kisah Allah Taala tegur Nabi Musa. Mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Musa menjawab, mereka itu menyusul di belakangku dan aku lebih dulu datang kepadamu, wahai Tuhanku, supaya engkau redha kepadaku. Nabi Musa ni leader, pemimpin. Allah nak jumpa pemimpin, pergi dulu. Pengikut duduk di belakang. Nampak tak? Mai awal supaya Allah redha. Nabi Musa mai awal, tapi benda tu bukan benda tercela, benda terpuji. Sebab apa Nabi Musa buat? Supaya Allah redha dekat dia. Sebab tu pemimpin kena ke depan lah. Kena ke depan berbanding pengikut. Tapi hari ni berbeza. Pengikut pergi dulu, pergi usia dulu tengok selamat ke tak. Selamat, line clear, baru pemimpin boleh pergi. Terbalik. Sebab apa? Tak ada pergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam jihad pun siapa duduk depan? Sahabat tunjuk. Panglima-panglima yang hebat-hebat duduk depan sekali. Tapi kita hari ni terbalik. Yang prebek duduk depan, panglima duduk di pejabat, duduk tengok dalam video, bagi arahan kot telefon saja. Tuan-tuan, banyak ah strategi peperangan ni dalam Islam buat dengan yang dibuat oleh barat, dan kita banyak rujuk kepada barat. Tuan-tuan, ada pengalaman tak main chess? Tak nak pernah main chess? Ikan pernah main ikan? Boleh tak main chess? Boleh main chess? Dulu ada pendapat kata haram, kan? Ada pendapat kata harus. Wallahu'alam. Sebab chess ni permainan yang direka oleh orang-orang barat tentang satu sistem pemerintahan, strategi peperangan orang-orang ataupun kerajaan-kerajaan kerajaan-kerajaan orang putih zaman dulu, king-king mereka. Abang pernah main chess? Pakcik main chess? Tak pernah. Pakcik pernah main chess? Pernah. Seronok tak? Melatih otak kita untuk merancang strategi. Apa fungsi king, fungsi queen, fungsi bishop? Bishop tu siapa? Paderi Kristian. Susun chess. King duduk sebelah queen. Sebelah king dengan queen ada siapa? Ada bishop. Bishop ni siapa? Paderi. Orang agama duduk dengan pemerintah. Sebelah bishop duduk siapa? Knight ataupun kuda. Sebelah naik tu kiri kanan ada apa pula? Castle ataupun istana. Dan di hadapan dia ada 12 ekor soldier, tentera duduk depan. Soldier jalan lagu mana? Tentera jalan satu-satu. Tapi kalau nak makan, kena makan serong. Castle makan lagu mana? Castle boleh makan banyak, tapi straight depan belakang ataupun kiri kanan. Kuda makan lagu mana? Kuda makan L, depan kiri kanan, macam bentuk Nazi tu. Kona lagu tu, kona lagu ni, kona lagu ni. Pilah kat mana pun. Tapi bentuk L. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Bishop jalan lagu mana? Bishop dia makan serong. Kiri kanan. Macam pangkah X.
Yang herannya, King lemah. King jalan lagu mana? King boleh jalan keliling. Depan, belakang, kiri, kanan, barat daya, timur, selatan, semua dia boleh pergi. Tetapi, cuma satu step. Berbeza dengan Queen, boleh jalan ke mana dia nak pergi. Kiri, kanan, depan, belakang, ha, timur, laut, barat daya, semua dia boleh pergi. Tapi, langkah dia jauh. Queen control. King lemah. Dalam permainan chess, dianggap kalah bila Queen kena, King kena checkmate. Check tu bagi amaran. Tak boleh lari mana, checkmate, mati. Bila King mati, habis semua rakyat mati sekali. Rakyat King tu kena taat pada pemerintah ataupun King yang baru yang tewaskan dia. Itu sistem orang putih. Dalam Islam, kalau King kita kalah, Khalifah kita mati, adakah umat Islam nak letak senjata, nak surrender? Tak. Umat Islam akan ganti dengan Khalifah yang baru. Teruskan jihad. Aish kariman, awmud syahidan. Kalau kita menang, hidup kita mulia. Kalau kita kalah, mati, mati kita syahid. Saya cuba nak buat inovasi, nak reka di sekolah permainan chess yang berbentuk islamik. Nak reka, tapi tak boleh. Sebab chess ni terlalu kejam. Kejam. Saya cuba nak buat bagi king ada kuasa, queen tak ada. Dalam pemerintahan Islam, queen ni tak ada apa. Bini khalifah tak ada tugas apa pun. Khalifah yang ada kuasa. Di samping khalifah Islam, siapa dia? Dalam pemerintah Islam, dalam politik Islam, disebut mereka sebagai ahlul halli wal aqdi. Orang-orang yang berkuasa, yang berilmu, yang kompeten, yang cekap dalam bidang masing-masing. Contohnya di bidang ketenteraan. Contohnya di bidang ekonomi. Contohnya di bidang sains, di bidang ilmuan dan lain-lain. Ini ahlul halli wal aqdi yang masuk dalam ahli syura. Tentera yang taat pada pemerintah. Kan, castle tu istana lah, benteng pertahanan. Tak boleh nak reka, tak boleh. Sebab Islam ni dia menganjurkan kepada perdamaian. Perang lagu mana pun kita utamakan perdamaian. Sehinggalah kalau lawan, lawan sampai sampai selesai. Tapi chess tak boleh. Saya bila main chess dengan anak murid di sekolah. Lah ni budak ajar 4, ajar 5, ajar 6 pandai main chess. Baru umur 10 tahun, 11 tahun tapi main chess boleh kalahkan ustaz dia. Strategi dia tu. Kita belajar. Saya tak malu bila kalah dengan anak murid. Sepatutnya anak murid rasa bangga dia kalahkan cikgu dia. Sebab kita belajar daripada kesilapan. Banyak iktibar yang boleh kita ambil daripada game tu, tapi kita pusing ke arah yang positif. Nilai baik. Kalah sekali bukan makna kalah selama-lamanya. Tapi kita bangun balik dan kita tukar, kita ubah uslub ataupun strategi. Sama juga macam dakwah kita dalam masyarakat. Nampak tak? Kita apply konsep tu dalam kehidupan realiti kita. Dakwah sunnah di Pulau Pinang, tuan-tuan, berapa lama dah? Zaman Muhammadiyah. Tanya dengan senior-senior kita. Subhanallah. Berlaku mujadalah ataupun jidal, perdebatan di antara kelompok sunnah dulu dengan kelompok-kelompok, kita kata kaum tua dengan kaum muda. Zaman dulu ada. Mereka boleh buat sampai tarak tu. Zaman kita duduk keli macam mana? Keli dalam Facebook. Keli dalam Facebook tu habis gitu. Tuan-tuan, banyak benda kita belajar. Kita tengok balik. Dakwah sunnah tetap kena diteruskan. Kita duduk baca hadis tentang Ta'ifatul Mansurah, Firqatul Najiyah. Kan? Tapi apa usaha kita untuk memartabatkan dakwah sunnah ni dengan kaedah-kaedah yang boleh menghasilkan kejayaan? Kita belajar daripada pengalaman orang-orang dulu ataupun jemaah-jemaah yang lain. Dalam bab ni pun ada cerita kesan ataupun hasil daripada sikap istiqjal tergesa-gesa. Baik tuan-tuan, kita sambung balik. Kita cerita hal lain. Nabi Allah Musa berbuat demikian kerana keadaannya memang mengharuskan demikian. Saatnya tepat dan akibatnya pun baik, serta telah dipertimbangkan dengan jiwa yang jernih. Maka tunggu apa lagi? Dia menyahut seruan Allah, dia pergi dulu. Dan istiqjal yang tercelak di antaranya ialah yang dilakukan semata-mata berdasarkan keinginan tanpa mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan akibat yang ditimbulkannya, tanpa melihat keadaan dan tanpa persiapan yang matang. Main rodong lah.
Tengoklah cerita Bukit Kepung. Bukit Kepung. Tiap-tiap tahun tayang, tapi tahun ni tak tayang. Sepaklah. Saya duduk tunggu bila nak tayang Bukit Kepung tahun ni. Tak tayang. Mungkin sebab mereka nak tunggu bagi tengok tanda putera. Pakcik tengok tanda putera. Saya tengoklah. Tengok tanda putera di panggung wayang. Ustaz masuk wayang. Kami booking satu panggung. Tak nak siapa. Saya ada anak-anak murid. Jadi tak ada fitnah lah walaupun dalam gelap. Filem tu bukan filem apa, filem sejarah. Ustaz masuk wayang, tengok tanda putera. Orang duk tohmah macam-macam. Kita tengok sendiri, yang kita boleh nilai lah. Kan? Apa kelebihan dia, apa kekurangan dia. Baik tuan-tuan. Nah? Bukit Kepung, bila polis-polis dikepung oleh komunis, tiba-tiba datang apa nama sukarelawan daripada kampung-kampung nak tolong. Tengok dekat nak habis. Tiba-tiba kawan tu dia tengok dia kesian sangat, dia buat keluar golok dia. Dia terus pergi terpa nak serang komunis. Habis kena tembak. Sebab apa? Tergesa-gesa. Mana boleh dah tahu dah, akal pun boleh kata dah. Pi dengan parang nak lawan dengan senapang. Habis eh? Dalam keadaan tu tak sesuai untuk kita ambil tindakan rodong macam tu. Itu nampak macam bunuh diri. Dah tahu dah, memang tak boleh. Kan? Melangkis Bukit Kepung. Mungkin semangat ketika tu kan. Semangat. Wallahualam lah. Mesti kita bagi contoh lain pula. Dia tak tengok keadaan. Tak tengok kesan akibat bila tindakan yang dibuat tu. Tanpa ada persiapan yang matang. Macam hari ni kalau kita buat dakwah sunnah. Terus. Kita gunakan istilah-istilah yang mereka allergic nak dengar. Maksud saya perkataan bid'ah. Terus pergi bid'ahkan orang. Bid'ah, 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 bid'ah. Tiba-tiba kawan tu kitab hadis pun tak pernah jumpa. Hak dia tahu Islam ni semayang, puasa, zakat, haji. Hak tu lah. Baca Quran, khatam Quran. Baca Quran, khatam Quran. Tapi hadis Bukhari tak pernah baca. Hadis Muslim tak pernah baca. Apa kitab-kitab apa pun tak pernah tahu. Tak terjedah kan. Terus dia buat amalan, kita pergi hentam terus. Terkejut berwak kawan tu. Jadi kita kena tengok lah dengan siapa kita berdakwah, dengan siapa kita bercakap. Kawan tu ada tak manhaj ataupun kaedah dalam menerima sumber-sumber agama macam mana yang kita faham? Kita sendiri pun bukan reti mana pun dulu. Kecuali lah memang kita dilahirkan dalam keluarga yang memang faham sunnah. Ayah kita tarbiah kita daripada kecil. Ha nak mengaji kena tengok dalil. Tak apalah. Kita pun kecil-kecil duk tiru orang tua-tua juga. Lepas tu bila kita dah faham, kita dengan mudah-mudahnya menyalahkan orang seolah-olah depa ni tak reti apa. Jadi kena tengok. Kena tengok tuan-tuan. Ha? Termasuk jenis inilah kiranya yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ketika baginda bersabda kepada Khabbab bin Al-A'rad radhiyallahu anhu. Ini cerita yang masyhur. Ketika itu Khabbab datang kepada Rasulullah dan mengadukan gangguan dan tekanan yang dihadapinya dan memohon kepada baginda agar memintakan pertolongan kepada Allah. Minta, wahai Rasulullah, kau tak doa pada Allah kah? Kita kena teruk ni. Kita kena teruk dah. Khabab kena teruk. Sahabat kena teruk dah. Rasulullah tak doa kat Allah kah? Bagi Allah tolong kita. Nabi jawab apa dekat Khabab? Nabi jawab, pada zaman sebelum kamu ada seorang laki-laki yang ditanam ke dalam tanah lalu dibawakan gergaji dan ditekankan di kepalanya. Tanam dalam tanah. Semalam malam raya Deepavali ada gambar Hindustan ke apa? Abhishek berlakon. Gambar rawan. Rawan ni dalam kitab India ni maksudnya syaitan lah. Rawan. Malam ni pun ada juga gambar rawan. Shah Rukh Khan berlakon. Hak dia buat robot rawan tu. Game. Rawan ni syaitan lah. Orang jahat. Watak jahat dalam kitab. Dalam kitab dia apa? Hikayat dalam bagi-bagi kita dalam kitab kitab India Upanishad apa semua tu. Baik tuan-tuan lah. Dia tekan semalam, dia tunjuk. Dia tanam kawan tu. Tapi sahabat kenal pun macam tu juga. Ha? Yang orang dulu, Nabi kata. Seorang laki-laki yang ditanam dalam tanah. Tinggal kepala. Ya? Kemudian digergajikan. Ditekankan kepalanya, digergajikan. Dirinya menjadi dua. Subhanallah. Kejam. Namun hal ini tidak menghalanginya untuk melaksanakan agamanya. Juga dipasang sisir besi. Sisir ni maksudnya sikat. Sikat besi
hingga tidak ada sedikit pun daging yang melekat di tulangnya. Subhanallah. Namun hal itu tidak menghalangi dia untuk melaksanakan agama. Demi Allah, sesungguhnya dia akan menyempurnakan urusan agama ini sehingga seseorang akan dapat berkenderaan daripada Sana'a ke Hadramaut dengan tiada yang ditakuti selain Allah dan tidak takut berserigala yang bakal menerkam kambingnya. Tetapi kamu wahai Khabab, kata Rasulullah, tergesa-gesa. Khabab hak kena teruk tu pun Nabi kata tergesa-gesa dekat dia. Jadi apa yang kita kenal sampai hari ni tuan-tuan? Yang sampai kita nak fed up, tak mau malas biar Allah, depa ni tak lepi dah. Kan? Kerah kita kata apa-apa duk lagu tu. Tuan-tuan, hidayah Allah tak pernah putus sampailah kita mati. Sampailah orang yang kita seru tu mati. Sebab tu dekat nak mati pun Nabi ajak apa? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Dekat nak mati pun orang lain kita dakwah dia kepada sunnah. Mungkin hari dia tentang, tapi sebelum ajal dia, sebab tu kita kata selagi mana manusia tu hidup, peluang untuk dia dapat hidayah masih ada. Itu kuasa Allah Ta'ala. Jangan terus kita nafi. Dia ni memang tak boleh pakai. Buat lagu mana pun berkarat lah, tak boleh buat apa lah. Tak boleh. Baik tuan-tuan lah. Baik, nanti lepas ni kita bincang pula lambang-lambang istiqjal dan juga akibat-akibat istiqjal. (coughs) 8:45 dah. Saya minta maaf. Saya terpaksa tangguh awal malam ni. Awal tak awal lah. InsyaAllah lama lah. Nanti kita sambung pada bulan depan pula insyaAllah. Tuan-tuan, besok lusa ni kita masuk tahun baru hijrah. InsyaAllah kita cuba sebarkan pada masyarakat tentang sunnah-sunnah yang ada pada bulan Muharram. Apa dia? Ada banyak ke? Satu saja. Puasa sunat pada tanggal 10 Muharram. Puasa sunat Asyura. Nak menyelisihi orang-orang Yahudi, Nabi suruh kita puasa pada hari yang ke 9 Taswa'a. Itu sunnah. Sebab apa? Riwayat yang disebut Rasulullah pergi ke Madinah, Nabi lihat Bani Israel, orang Yahudi pakat duk puasa. Sebab apa kamu puasa? Depa kata hari ni Nabi Allah Musa selamat daripada Fir'aun. Nabi beritahu kat sahabat, antum ahaqqu bi Musa fasumu. Kamu wahai sahabat-sahabatku lebih berhak daripada mereka orang Yahudi untuk meraihkan kemenangan Nabi Allah Musa. Maka berpuasalah kamu. Fasum pada 10 Muharram. Bukan sebab peristiwa Karbala. Hak tu kebetulan berlaku juga pada 10 Muharram, tapi tak disunahkan kita buat benda-benda yang meratap, yang benda-benda jahiliah tu. Kan Karbala. Dan kita cabar puak-puak Syiah ni, kalau berani buatlah Karbala di padang kota. Boleh kita pergi katok sama. Kan? Depa buat di mana? Buat dalam hotel, buat dalam rumah. Tapi di Malaysia ni dia tak pakai senjata lagi. Dia cuma tepuk dada tampak-tampak ya. Kan? Tak dahsyat macam di Iran, di Iraq, di Pakistan, di Afghanistan. Wallahu a'lam tuan-tuan. Nah, kita sebarkan sunnah dan kita cuba elakkan ataupun hindari perbuatan-perbuatan bid'ah. Sebab besok lusa ni depa nak baca doa awal tahun, doa akhir tahun. Ulama bahas tuan-tuan, takat nak baca doa. Apa jenis doa pun, bacalah. Tapi jangan kaitkan doa tu dengan fadilat-fadilat yang batil. Itu masalah. Sebab fadilat yang dikatakan berkaitan dengan doa awal tahun dengan hujung tahun tu, riwayat tu palsu. Yang kata setan tak boleh ganggu sepanjang tahun lepas semua tu, tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Wallahualam tuan-tuan. Banyak lagi benda-benda yang dikaitkan dengan 10 Muharram. Dipopularkan dalam Facebook daripada hantar mai. Benda-benda yang berlaku pada 10 Muharram. Macam-macam. Nabi Nuh selamat daripada banjir pun 10 Muharram. Nabi Idris naik ke langit pun 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh daripada penyakit pun 10 Muharram. Nabi Yusuf keluar daripada penjara pun 10 Muharram. Semua 10 Muharram. Hatta dikatakan Allah Ta'ala cipta alam ni pun pada 10 Muharram. Lagu mana dia pun boleh habak. Allah cipta alam 10 Muharram. Kalender pun tak ada lagi. Melainkan Allah Ta'ala sendiri yang sebut. Aku ciptakan alam ini pada 10 Muharram. Tak ada. Allah jadikan turunkan rahmat yang pertama 10 Muharram, turunkan hujan yang pertama 10 Muharram. Allah cipta Lauh Mahfuz 10 Muharram. Allah cipta Jibril 10 Muharram. Semua 10 Muharram. Ini satu agenda untuk mempopularkan tarikh-tarikh tersebut. Jadi kita kembali kepada sumber yang asal, iaitu hadis Nabi tadi, puasa sunat. Wallahu a'lam.
Tuan-tuan, saya minta maaf salah silap. Semoga ada iktibar manfaat yang boleh kita ambil pada malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.